Halo, dulu-dulu semuanya. Kali ini saya ada pekerjaan ini loh, pekerjaan repair sub pompa air atau as pompa. Ini tadi sudah saya rewelding ya loh. Tadi ini aus, kemudian saya welding ulang untuk dimasukkan ke dalam bearing ini loh. Nah, ini bearingnya 6305 ya lur. 6305 nanti akan kita bubut supaya bisa masuk ke sub ini lur. Oke. Oke lur, kali ini sudah selesai lur. Ini tadi ada sedikit tips dari tukang bubutnya lur. Ini bearing ini ada dua bagian lur, yang dalam ini adalah inner bearing, yang luar adalah outer bearing lur. Jadi caranya, tips dari tukang bubutnya ini lur, ini diameter shaftnya ini yang masuk ke dalam inner bearing ini selisih 0,01 lur, lebih kecil ya lur. Jadi supaya nanti masuknya sepan tapi juga kenceng lur. Dan ini sudah selesai. Seperti apa nanti bentuk pompanya, nanti akan kita pasang, nanti akan kita lihat di video selanjutnya. Oke teman-teman, ikutin terus video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.